Hai, Assalamualaikum Jadi kembali ke Six of Julian Jadi video kita kata ini adalah Review Movie kira baru lah Jadi Netflix Apa bulan 4 tu hari Itu The Bubble Jadi sebelum kita review Movie ni Aku tak akan sentuh Kontroversi yang ada di movie ni Apa-apa saja benda yang Berkaitan dengan Hidup dan mati di movie ni Aku tak akan sentuh Aku akan sentuh Movie Movie saya Aku tutup movie Saya Aku cerita cerita movie saya Aku sentuh aku dengan satu benda-benda yang boleh bawa kepada cerita lain lah kita kita akan cerita benda lain kita akan cerita review untuk movie ni dan movie ni boleh katakan PG 18 ataupun R rated dia antara dua lah tu dari korang yang lebih R rated ke PG 18 tapi Netflix lebarkan sebagai PG 18 jadi itu standar lah jadi Netflix karena menjadi Netflix cerita begini memang Netflix sih. boleh buat di sini mana boleh buat kecuali movie itu yang sudah lama keluar dari luar baru di sini masuk dalam Disney Plus lah baru itu kira lain lah cerita. Tapi kalau yang untuk untuk Disney Plus punya cerita atau movie belum pernah lagi ada. Takkan ini baru PG 16, 13 begitu. Jadi the bubble jadi the bubble tajuk the bubble ini sebenarnya the bubble itu pusat karantina. Jadi cerita ini post tentang cerita Ya lebih kurang cerita-cerita tahun 2020, puluh Dengan 2021 yang dimana orang masih lagi berhati-hati dengan covid Maksudnya covid yang masih lagi kuat di situ Dalam fasa-fasa covid kuat Ada satu movie ini Movie ini tentang macam Apa? rasa rasa salah Tapi dalam, dalam, cerita ini pun diceritakan untuk kanak-kanak Tapi bila dibilang untuk kanak-kanak Tapi cerita tu kita lihat sendiri orang tengah syuting cerita tu macam bukan untuk kanak-kanak jadi apa sebenarnya <laughs> orang buat atau ini sekadar sarkasm macam sekadar, macam mengolok-olok saja kan jadi movie ni selalu masuk Oscar selalu menang selalu menang ini menang ini lalu box office memang movie ni memang kira-kira pungutan apa orang bilang duit budget lebih daripada budget lah orang bilang jadi bila 2020, 2021 begitu Di pos Fasa-fasa Wabak pandemik ni Mesti kuat Kita disajikan macam Netflix Netflix mula Mula naik nama kembali Bila Pandemik ni Jadi Itulah yang Diceritakan jadi sebenarnya sini Macam Platform streaming ni menjadi Pusat utama Orang tidak boleh pergi puagam Jadi Pusat Platform streaming ini jadi pusat utama untuk orang nonton movie dan serial television. Jadi, orang ingin buat movie di ketika fase-fase pandemik nih masih kuat dan bila begitu dan movie ini akan dikeluarkan di platform streaming yang bukan di pawagam. Jadi, benar tuh macam apa yang bilang, macam diperlukan lah, supaya dibuat lah perlu dibuat dalam dalam fase satu. Jadi lah pelakon semua pelakon semua dipanggil tu karantin dua minggu jadi bila karantin dua minggu tu kurang boleh nampak lah karena, karena mereka keluarin mereka dalam karantin tu macam mana yang frust tu stress tinggal dalam bilik selama dua minggu pas tu keluar dah sampai seminggu tiba-tiba karantin -tiba lagi dua minggu dan sebenarnya movie ni yang buat movie ini terpaksa orang bilang terpaksa seorang atasan mau betul-betul movie ni dibuat sebab Gila duit ya kan Gila duit ya, maksudnya Hanya karena duit Paksa semua Pelakon buat begini-begini Sampai tak boleh keluar macam askar Macam apa Macam betul-betul orang dikurung macam haiwan orang dibuat di dalam Sehingga satu hari itu orang bergabung Untuk larikan diri tapi orang macam berkurang lah sudah berkurang Macam banyak sudah orang orang cuba untuk lari daripada set tu atau tempat bubble tu terus cuba untuk lari dan turun dapat lari tapi rakaman pun tertunda lah juga dalam masa orang lari tu, macam ada banyak lah ada banyaklah perkara berlaku macam dua orang dihalang lah ada yang macam ada di tembak tangannya itu yang oh nggak terlalu bilang dan ada juga cameo cameo yang apa nih pelakon for x nih make a boy make a boy yang pelakon for x yang bersih muda dia ada juga jadi cameo dalam movie ini dan memang betul-betul orang macam buat sarcasm dengan apa yang berlaku dalam fasa-fasa pandemik ni jam pelakon pelakon dalam fase pandemik ni kan jadi cerita ni best lepas tu bila kau nonton ek terakhir tu lagi lagi macam apa kau punya excitement tu macam meninggi lagi macam walaupun dari awal sampai yang sebelum babak akhir tu ada ah, je best lah harus kau ketawa je nonton kan tapi bila di babak akhir ni macam baru kau nampak macam macam baru kau nampak jelas maksud cerita tuh ya <laughs> aku baru nampak apa apa sebenarnya cerita tuh disampaikan terus tuh anjak kedua tahun anjak kedua tahun ke depan di mana tahun ini tahun 2022 yang di mana movie itu keluar juga movie itu keluar tapi nggak ada satu lelaki itu kalau korong nonton dari awal ada satu lelaki yang bawa kamera apa buat rakaman di sebelah tabir di sebelah tabirnya tinggi buat movie maksudnya movie yang orang tengah buat rakaman tuh udah jadi jadi orang ambek yang orang turagam buat sebelah tabir itu jadi movie dan orang membuat macam-macam macam biasa macam macam tidak ada benda itu berlaku macam benda itu pernah berlaku di mana macam orang tengah berlakon juga walaupun benda itu memang betul orang tengah struggle untuk keluar daripada bubble itu orang mau tahu lagi lebih lanjut tentang movie nonton tapi janganlah nonton semudah-mudah boleh pantau lah pantau bila nonton dengan Jadi itu sahaja kita punya review untuk The Bubble. Jadi aku bagi rating 4 lah 4 per 5 untuk The Bubble ni. Jadi itu sahaja. Jumpa di video dekat datang. Hey guys, terima kasih kerana sudah menonton. Dan yang sudah subscribe, terima kasih juga. Dan yang belum subscribe, sila tekan butang subscribe di bawah tu. Dan tekan butang lonceng untuk dapat... notifikasi video-video baru dan yang belum like sila like dan yang belum follow instagram sila follow instagram link ada di description itu saja jumpa di video akan datang bye